subscribe with notifications on. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Bapak Servis. Bengkel tepatnya teknisi bumbu kumpul. Oh, ada yang punya TV ya, Bang? Ini kerusakannya apa, Bang? Mati total. Mati total? Iya. Oke, kata yang punya kerusakannya mati total, jadi kita akan perbaiki televisi Polytron dengan kerusakan yang katanya mati total. Oke. Oke, tanpa ada respon sama sekali, maka kita akan langsung bongkar televisinya. Nih perwujudannya seperti ini, teman-teman. Nih perwujudannya seperti ini. Hal pertama dan utama kita akan memeriksa bagian pengkabelannya apakah masih bagus atau terkoneksi atau tidaknya. Nih kita cek. Oh, maaf, salah. Tuh belum dicolok. Lihat dulu pengkoneksian kabelnya apa bagus atau tidaknya. Kita pakai skala bajer aja, teman-teman. Kita pakai skala bajer. Kehubung kabel baik-baik aja. Jadi kita cek fisik. Kita cek fisik. Barulah nanti kita akan pada tahap pengukuran, tapi tergantung. Langsung kita menuju pada kaki sikringnya. Oke teman-teman, ini kaki sikring putus. Ini kaki sikringnya putus tuh. Nih, biusnya terputus. Nah, jika bios terputus seperti ini, maka kita akan bermain di regulator. Nih, kita lihat di elko besarnya, apakah kita bolak-balikan berbunyi. Bentar, teman-teman. Ini nggak berbunyi. Kita lihat di kaki ininya nih, kaki mosfetnya. Apakah short atau tidak? Oke, nggak short. Nggak short, kita bersihkan dulu. Ya, kita pastikan lagi apakah benar-benar putus bios ya. Oke, benar putus. Kita cek beberapa diodanya.
pecek dengan skala dioda. Ini kalau untuk di sini pecek dengan skala dioda. Nih. Oke. Bagus. 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 Jadi belum terlihat ada kejanggalan. Kita mainkan sikring dulu, kita buka dulu sikringnya. Dan kita akan membuka dulu boban B+, kita memastikan dulu untuk tegangan 110-nya. Biar nanti apa namanya? Biar nanti ini tidak ada masalah. Tidak ada beban berlebih, jadi kita membukanya terserah mau di B+, terserah atau mau di kaki ini horizontal pun nggak jadi masalah. Oke, susah dibukanya, kita buka di sini aja, di lilitannya aja, susah untuk dibukanya. Jadi kalau di TV Cina, kalau di TV Cina itu dia itu memakai resistor biasa. Kalau untuk TV Polytron dia memakai air kapur yang wattnya gede. Oke, seperti itu. Dan kita akan pasang pengaman bohlam lampu. Setelah ini kita akan lihat apakah reaksinya. Oke, kita akan lihat apakah lampu menyala dengan terang atau tidak. Oke, itu teman-teman, lampu sempat menyala dan mati. Bentar, tadi sempat ada pengisian. Nih. Bentar. Nih, saya cabut lagi. Saya cabut lagi nih. Tolong perhatikan di bohlam lampunya. Tuh. Tuh, sempat menyala dan mati. Dan kita akan mengukur tekanan pada B+. Kita akan melihat tekanan pada B+-nya. Nih, kita lihat di salah satu kakinya. Oke, 117 nih. Nih, kalau 117 ini mengindikasikan bahwa tegangan sedikit. Oh, nggak kelihatan, maaf. Nih, 118 ini mengindikasikan tegangan sedikit tinggi, sedikit banyak tinggi. Wow. Oke, kita pastikan aja. Pasang aja nih semuanya dan nanti langsung kita ukur apakah terprotek atau tidaknya. Kita pasang screen dulu teman-teman. Oke, kita tes lagi. Kita langsung ukur tegangannya. Ya teman-teman, tegangannya 116. Kita cek. Tuh, 116, tegangannya 116. Nih, ya lumayan lah, lumayan sedang. Dan televisi pun udah bisa, jadi nih tegangannya sedikit melonjak tinggi. Nih, sedikit melonjak tinggi. No, 116. Nih, B+-nya 116.
Nanti bisa dicari dengan cara kita lihat bagian air 100 kilonya apakah melar atau tidak. Nih teman-teman tuh udah beres. Jadi walaupun permasalahan yang amat sepele memerlukan bolham lampu, karena kenapa? Itu adalah standar SOP-nya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.